Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban Saya ucapkan kepada anda Siswa-siswi MTS kelas 7 dimanapun berada Kembali kita berjumpa di Sefren Radio Channel Dalam belajar bahasa Arab Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi Tarokib bab 1 Oleh karena itu mari ikuti video Dari awal sampai akhir Semoga anda terbantu dan mengerti dengan video ini Selamat menyaksikan Unzur wa'id wahfaz Lihatlah Ulangi dan hafalkan at tarakib Tentang isim domir munfasil Isim domir munfasil ini adalah Domir atau kata ganti Yang terpisah Berikut kita Akan pelajarinya Yang pertama namanya adalah Ana Ana artinya adalah saya Untuk orang pertama Tunggal Kemudian yang kedua adalah anta. Anta ini artinya kamu laki-laki, satu orang. Kemudian yang ketiga, hua. Dia laki-laki, satu orang. Kemudian ini semua yang tiga ini adalah untuk laki-laki atau yang juga disebut juga dengan muzakkar. Kemudian yang untuk perempuannya ada anak juga saya, kemudian ada anti kamu perempuan, Kemudian untuk dia perempuan disebut dengan hiya. Ketiga domir ini atau kata ganti ini disebut dengan domir untuk muannas atau untuk kata jenis perempuan. Keenam domir ini ketika kita menggunakannya dalam sebuah kalimat, domir ini dipisahkan dengan kata atau kalimat yang ingin dibuat. Contoh dalam sini adalah ana azam. Jadi antara kalimat ana atau domir ana dengan azam dipisah, tidak menyatu dalam membuat kalimatnya. Atau anti helia. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang kedua namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk yang kita tahu ada untuk jauh dan ada untuk dekat itu juga dengan dalam bahasa Arab ada yang jauh ada yang dekat tetapi ada sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia dalam kata tunjuk bahasa Arab ada jenis perempuan ada jenis laki-laki jenis laki-laki disebut dengan muzakar, dan perempuan disebut dengan muannas kita lihat di tabel ini ada haza haza ini kata tunjuk dekat artinya ini untuk jenis laki-laki kemudian zalika itu atau kata tunjuk jauh untuk jenis laki-laki, kemudian untuk jenis perempuan, "hadihi" artinya ini, kemudian ada "tilka" untuk jenis perempuan yang artinya itu untuk jarak tunjuk jarak jauh. Sekarang kita masuk kepada contoh penggunaan kalimat: "haza azam ini azam, haza talib ini siswa Hada sadiqi ini temanku Zalika azam itu azam Zalika talib itu siswa Zalika sadiqi itu temanku Sekarang contoh untuk kata tunjuk mu'annas atau yang perempuan. Hadihi Hilya. Ini Hilya. Hadihi Talibatun. Ini Siswi. Hadihi Sodikoti. Ini teman perempuanku. Tilka Hilya. Itu Hilya. Tilka Talibatun. Itu Siswi. Tilka Sodikoti. Itu adalah teman perempuanku. Nomor 3. sekarang kita masuk kepada kata tanya dalam bahasa Arab atau disebut dengan adawatul istifham. Kata tanya yang pertama yang kita pelajari adalah ma. Ma ini artinya adalah apa. Digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contoh, ma haza, apa ini? Haza kitabun, ini buku. Ma hadihi, apa ini? Hazihi mistorotun. Ini penggaris. Semua benda yang kita tanyakan ini adalah kata benda yang tidak berakal. Kata tanya yang kedua adalah hal. Artinya adalah apakah. Untuk menanyakan jawaban iya atau tidak. Jadi pilihan jawaban dari hal adalah iya atau tidak jawabannya. Contoh. Hal haza mirsamun Apakah ini pensil? Bisa jawabannya naam atau la. Kalau naam, naam. mir mirsamun. Ya, ini pensil. Kalau tidak, la. Hada kolamun. Tidak, ini pena. Kata tanya selanjutnya adalah man. Mani artinya adalah siapa? Kita gunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Atau bisa juga untuk manusia. Contoh Man hadha siapa ini? Hadha Mahmud Man hadihi, siapa ini? Hadihi Mahmudah Kedua orang yang kita tanyakan ini Baik itu laki-laki atau perempuan Itu adalah orang yang berakal Pertanyaan selanjutnya adalah kaifa Artinya bagaimana? Ini digunakan untuk menanyakan keadaan seseorang Contoh Kaifah haluk Bagaimana kabarmu? Ana bikhair, alhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir yang akan kita pelajari adalah min aina. Dari mana artinya. Nah, ini kita gunakan untuk menanyakan seseorang yang datang dari mana atau bendanya datang dari mana. Contoh, min aina anta? Kamu dari mana? Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Sekarang, kita mungkin ada yang bertanya, untuk menanyakan siapa namamu, kata yang dipakai adalah kata "ma", bukan "man". Kenapa demikian? Hal ini disebabkan yang ditanya bukan orangnya, akan tetapi namanya dan nama, termasuk kata "benda" yang tidak berakal sehingga kalimat yang digunakan untuk menanyakan nama seseorang adalah mas muka bukan man is muka. Sekarang kita belajar bagian keempat yaitu namanya mubtada dan khobar. Mubtada artinya adalah kata benda yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata benda yang terletak setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi, mubtada itu adalah subjek sedangkan khobar adalah predikat dalam bahasa Indonesianya. Sekarang kita lihat contoh yang ada dalam tabel ini. Nomor 1. Hua Faruk, dia adalah Faruk. Nomor dua, Hia Hilia, dia adalah Hilia. Tiga, Anta Umar, kamu Umar. Anti Rukoya, kamu Rukoya. Ana Mahmud, saya Mahmud. Khabar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan memperhatikan. Bentuknya Jika mubtada berbentuk muzakar Maka khobar harus muzakar Jika mubtadaknya berbentuk mu'annas Maka khobar pun harus mu'annas Kelima contoh yang telah kita baca ini Semuanya sesuai antara muzakar dan mu'annas Ketika mubtadaknya muzakar Khobarnya juga muzakar Ketika mubtadaknya mu'annas maka khobarnya harus mu'an mu'annas juga sekarang kita perhatikan contoh kalimat yang salah nomor satu hiya faruk kata hiya seharusnya adalah huwa kenapa? karena faruk adalah nama seorang laki-laki jadi seharusnya adalah huwa faruk kemudian contoh kedua huwa hilya Kata huwa seharusnya adalah Hia. Kenapa? Karena hilya adalah nama seorang perempuan. Jadi sebenar, yang sebenarnya adalah Hia hilya. Ini contoh kalimat yang salah dan juga contoh kalimat yang benar. Silahkan diperhatikan. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anda paham dengan penjelasan dari materi yang telah kita pelajari. Jika masih belum paham silakan diulang lagi sehingga bisa lebih paham lagi. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini karena dengan like, komen dan subscribe berarti telah mendukung channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Juga di-share kepada kawan-kawannya. La ka ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.